pasca Pilpres dan Pileg 2019, hobi burung terkubu di Yogyakarta kembali bergairah lomba diikuti oleh berbagai masa penghobi dari luar daerah Jogja. Lomba ini digelar pada Minggu tanggal 28 April 2019. Salah satu peserta yang mengikuti lomba adalah Pak Bambang dari Solo. Kita dengar ada Pak Bambangnya. Pak, gimana Pak lomba hari ini pasca Pilpres Pak, bagaimana Pak? Peserta banyak sekali dari Bali, Surabaya, Kediri dan Solo dan juga di Jogja, Jakarta juga hadir. Jadi saya kira dari Solo, tim Solo banyak yang hadir juga. Jadi kemarin habis penyelenggaraan lomba, sekarang ikut partisipasi lomba di Jogja pasca Pilpres. Kira-kira hari ini meraih prestasi gak Pak ini dari sekian banyak burung ini Pak? Ada satu burung yang kemarin juara satu di Solo. Ini sekarang ya penampilannya lumayan, ya paling bisa 5 besar. Terkait dengan hobi burung ini Pak, ini kan juga mampu meningkatkan perekonomian Pak, itu pendapat Bapak bagaimana ini dengan habis Pilpres ini Pak? Barangkali ya, kedepannya bagaimana? Peternak terkuku saya kira sangat prospek karena punya nilai ekonomi yang tinggi ya. Dari sisi harga, kalau kualitasnya bagus, harganya bisa puluhan juta. Ya, minimal kalau bagus itu 15 juta. Ya. Tapi satu kalau sudah juara itu bisa 50, bisa sampai 200 juta. Pesan kepada para penghobi baru Pak, gimana Pak? Untuk penghobi bisa terjun di lomba ini. Ya, untuk penghobi baru saya kira beternaklah pada burung-burung yang punya darah bagus sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang bagus pula saya kira. Jadi ada darah turunan juara gitu. Bapak pernah punya burung yang bagus namanya apa Pak? Ada seruling mas, ada gajah mada, ada ratangga, ada sanggeni, ada banyak. Terima kasih Pak, semoga kembali meraih prestasi pada hari ini Pak. Amin, amin. Ya, demikian bincang-bincang dengan Bapak Bambang, penghobi dan juga sekaligus peternak di Solo, Jawa Tengah. Dari Budian Sleman, media online, majalah burung. Paskom kabar buat Anda penghobi burung. 68